Halo, selamat pagi sahabat pencinta tanaman. Berjumpa lagi di channel Martinus TTN. Semoga para sahabat selalu dalam baik dan diberi kesehatan berserta keluarganya. Kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu cara budidaya tanaman sawit. Kita menggunakan bibit cabutan kemarin. Jadi bibit ini sudah usianya kurang lebih 5 bulan yang kita tanam kemarin, yang kita cari di PT Wilmar di daerah Aruk. Dan hari ini saya akan menyortir bibit ini karena usia segini sudah bisa kita sortir, nantinya kita pisahkan yang mana yang layak kita tanam, yaitu kita memisahkan antara jantan dengan betinanya. Semoga video yang saya bagikan di sini semoga berinspirasi buat para sahabat yang ingin berbudidaya tanaman sawit liar seperti ini. Dan apa yang saya bagi di sini semoga berinspirasi dan membantu para sahabat. Semoga kedepannya kita sama-sama melihat hasilnya yang lebih baik, yang sesuai kita harapkan ya para sahabat. Oke, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa berlangganan subscribe di channel ini. Semoga channel ini kedepannya berkembang. Dan ini bibitnya yang sudah kita tanam kemarin, usianya kurang lebih sekitar 5 bulan. Jadi kita akan memisahkan bibit ini yang mana yang layak kita tanam nantinya. Oke, kita pilih bibit ini. Jadi bibit sudah berumur seperti ini, kita sudah bisa untuk lihat yang mana yang bisa kita tanam nantinya. Ini asli bibit cabutan kemarin. Jadi jika dia betina, yang layak kita tanam seperti ini sahabat. Kita lihat dari bonggolnya seperti ini, dan dia mempunyai benang seperti ini. Jadi ini jenis betina. Jadi ini yang layak kita tanam, ini betina. Jika kita menanam ini pasti bisa berbuah. Kita lihat dari daun seperti ini, dia beda dari jantan. Jadi para sahabat, jika dia betina tadi, dia mempunyai benang seperti ini. Dari ujung daun dia mempunyai benang seperti ini. Ini sudah kita sortir tadi.
ujung daunnya punya benang seperti ini. Jadi ini jenis betina yang nantinya akan bakal banyak buah, yang dikatakan sama dengan kualitas unggul. Dan batangnya seperti ini, bonggol bawahnya. Dan ini yang jenis jantan dari, dia tidak mempunyai benang ujung daun. Jadi ini jangan ditanam, karena jika ditanam nantinya dia akan bisa fatal. Dan ini contoh yang satu, jenis betina tadi, ini mempunyai pelepah sudah memisah seperti ini dari bonggol seperti ini, sudah besar ini, dan mempunyai ujung daunnya mempunyai benang seperti ini, ada benangnya, berarti dia jenis betina. Jadi yang kita pisahkan tadi, ini bibitnya, ini kurang lebih hampir 100 batang yang kita pisah tadi, sudah kita sortir. Yang ini yang tidak layak kita tanam, dia jenis jantan. Nantinya bila kita mau tanam, kita akan sortir lagi bibit ini, biar kita lebih tahu yang mana yang betina dengan jantannya yang layak kita tanam nantinya. Dan ini bibit yang sudah kita sortir tadi, ini kurang lebih sekitar 200 lebih batang. Oke, para sahabat, video ini sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di next video yang selanjutnya. Semoga sukses dalam bertani sawit. Sekian dan terima kasih.